keinginan Thom Haye balas dendam. Heron Finn sudah cabut masa depannya. Sakit hati Thom Haye masih melekat. Saya harus menghancurkan Heron Finn dulu. Cerita mengejutkan datang dari pemain keturunan Indonesia, Thom Haye, yang menceritakan kejadian menyakitkan dalam karir sepak bolanya. Sebenarnya, Thom Haye bisa bermain di Liga Italia sejak Januari lalu. Como FC menawari Thom Haye untuk bermain di Liga Italia. Saat itu, Como masih berada di Serie B Italia. Momen tersebut terjadi pada pekan kelima Liga Belanda di markas Heracles Almelo pada Minggu 15 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Saat itu, dirinya main selama setengah jam sebagai pemain pengganti. Usai laga, gelandang timnas Indonesia langsung diwawancarai oleh ESPN. Dirinya mengaku masih sakit hati usai gagal hijrah ke klub asal Italia, Como. Sebelumnya, Thom Haye pernah diberitakan bakal hijrah ke Como 6 bulan yang lalu dari SC Heron Finn. Pemain 29 tahun tersebut gagal hijrah ke Como di detik-detik akhir bursa transfer musim dingin. Hal tersebut karena SC Heron Finn belum cocok soal dana transfer dari Como untuk Thom Haye. Heron Finn menahan Thom Haye yang jelas-jelas kontraknya akan segera habis. Heron Finn lebih memilih untuk tidak mendapatkan keuntungan apapun dan melepas Thom Haye pada akhir musim lalu. Tentu saja, hal itu sangat menyakiti hati Thom Haye. Perjuangannya menjajal Liga Italia digagalkan mantan klubnya itu. "Saya harus berkata jujur bahwa hal itu yang menyakiti saya," ujar Thom Haye saat diwawancarai ESPN pasca laga. "Kontrak saya juga sudah habis. Jadi, saat Heron Finn tidak mengizinkan saya untuk itu, hijrah ke Como, tentunya itu menyakitkan," lanjutnya. Dan saat ini tidak mengherankan jika Thom Haye kesal gagal hijrah ke Como. Pasalnya, Como sukses promosi ke Serie A Italia. Selain itu, klub tersebut juga dimiliki oleh orang Indonesia. Como sendiri dimiliki oleh salah satu orang terkaya di Indonesia, yaitu Hartono bersaudara. Saat ini Thom Haye memilih pergi dari Heron Finn dan bergabung ke klub Belanda lainnya. Thom Haye pun buka-bukaan soal keputusannya bergabung dengan Almere City. Pemain 29 tahun tersebut sempat mempertimbangkan banyak hal usai kontraknya bersama SC Heron Finn telah habis. "Kemudian musim panas dan Anda pergi dan melihat-lihat," ujar Thom Haye. "Jika tidak ada hal-hal yang membuat Anda antusias, juga dengan keluarga saya, suatu saat Anda akan melihat Belanda lagi," ujarnya. Dan di musim barunya ini, Thom Haye merasa misi balas dendamnya harus dibalaskan dengan mengangkat nama Almere serta mengalahkan Heron Finn saat mereka bertemu. Untuk itu, Thom harus kembali ke masa prime-nya untuk kembali dilirik liga terbaik dunia. Thom juga ingin memberikan sedikit pelajaran kepada Heron Finn.